sa Sandilawan, walang akong benefit. Tingnan ko marami. Bawang Sopo, si Pagay Wayo, si Pagay Waniti, Atay Gabi, si Pagay Asya, Bawang Setiawan, si Pagay Marjuki, Dodo, si Pagay Abdo, Fahid, si Pagay Woro, Faison, si Pagay Binheber, sebagai Zubaida dan Anis sebagai Pakustan yang berjudul Menjada Wajah. Selamat menyaksikan. Semutan saya kirugian kesuain mikir. Oh, santai weh. Mulut geng gue ada tuman. Lah politis kan mentang sama Dhani kun. Allah. Subuh gak ngurung baik di rumah Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah or kerutah nan panggilan kan. Panggilan? Panggilan apa Pak Ustaz? Panggilan udah berta? Lami letsai medamel Pak Ustaz. Wangnya bocah orang-orang panggilan adan konsola. Orang terlalu takut duduk pada waktu itu pada salat meranis ya tukul main lanai yang ada ini pun ketatakan ya iya gak kerumuh coba yang ada ini jam walu tubuh pasti pada kerumuh noli gak masjid rame iya gak rame ada yang ada ini kusir medun kami akan bersihkan saja. Hei bocah rongokaken ke Allah berfirman ning Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78 sing munine Bismillahirrahmanirrahim aqimis salati lidhuki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda sing artine dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oh, begitu sungguh istimewanya sholat subuh. Thank you.
Subhanallah. Wes yu lah. Tobat. Iya benar Pak Ustaz kan ya. Daripada mengkainan iki mah mending salah. Oleh pahali utuh ta. Jaran baik kita ke orang gawe-gawe. Wong ora elok disaksikan malaikat sih. Wes bubar. Atau berdetik. Tapi kok segelas mbak, pasti banyak orang terus tak tempuakan. Banyak makan tiga terus, aman terdapat di rumah cari. Tuh, kuasa lebih hebat, kuno moro solinya. Oh iya, ini buku ban kebak karo utangi, lo kayak buku catatan baik. Tenang baik sih, Bi. Bahkan nama itu kan arti dari dia. Apa kan jalan? Tidak, enggak. Tuku cabai, tuku kentang. Dasar ini ada kutang. Ini kok pilih? Tuh. Harus kalian dulu makan di balik desi. Haji ulang ulang sih ngomongin. Eh, sini ada perawan gak laki. Emang neng ida burung isi tritim. Daripada aku kasih kapretin, nanti neng idanya kepincut lagi sama aku. Kepincut utang, sorry lah ya, neng mah gak suka sama Aa. Udah bau, rambutnya ngawut, kayak sawang, giginya karatan, banyak utang pengangguran pisan. Terserah neng ida mau bilang apa, Kakanda tetap mencintai Adinda. Amit-amit, cabang olahraga tingkat kecamatan deh pacaran sama Aa. Gak olahraga, butuh cabang bayi teh. Kan neng belum punya bayi, apalagi bercabang. Percayalah neng Ida, Aa akan melakukan apapun buat neng. Enggak ah, sumeh Aanya pengangguran. Awas rugi beda, kita usugi tak buaya di cocok hidupnya. Sugi utang. Lihat nanti juga itu. Usah perpengen cumbur gitu ya. Semua gitu kali ya. Deba. Biasa. Tulisakan DP. Uyo. Bes utang aja lo ditulisakan. Mana yang gapi pengangguran permanen mah. Thank you.
Wong iya cangkem rombeng. Selawatan meselawatan. Aji merambat ning sekial gali. Ai si kakang mah, kurang abdi apa kita kan? Kakang kuwon sing bengen sampai tua ning umah bae. Pegawaian ni mangani koran. Si nongor terima konon. Rabi maning baik lah. Iya gah Rabi maning, kaya nansing karep baik. Hai penyanane. Kuro Jamila, anak Mang Jamal prima dona kampung. Sing bungen gak kediam diman yang kita mah. Kuro kita sapa. Sapa coba? Arjuna Ireng. Arjuna Ireng gak? Arem main yuk. Wadih. Wis do merana gak kau gitu? Gue mau cangkem sing mau komat kami ditumelin long bae jen. Kula ni galake arep ta kopi ni karo uya. Lah aji genong ors kaleng karo Korea. Utang tanun kula ni. Iya sih kan, kok diutang. Asli. Gati, si rumah bunyian ini dem udah lemah, jadi ocoh mengkonon pun. Wis bah, aja ceramai gitu. Ku baik ceramai pas israwan untuk dipecis. Wede, dah melong tu jeng bebeli. Pengko lak sir. Ku alat kun apa sih bah? Neng Google nanu ori ya kualat kun. Coba gelatilah kualat. Kok menampilkan hasil dari lalat? Oh, lalat tak artinya kualat kun. Gilu sih Rwan. Hati-hati sih Roma. Ngomongin layar kun ngunsang. Apa iku nih Sim? Kali kan namun ngomong nih kun, anu sing nyaut. Apa sih iku nih? Wih sih, aja peluang. Kayak mau pahaman baik. Emangnya apa sih kunisin? Ini prevensi kan, galikan weru, galikan tetakon. Hai, kayak itu kau menjawab. Bismillah itu, ngempawan ku. Olah-olah takut tak, apa sih olah-olah kan. Daripada ini ngedumel baik. Oh iya, laki or gelas. Jelas, emak cantik. Itu gelas. Oh, salah ya? Ya wes, maaf ya. Bah, kita mungkin pengen curhat sih, bah. Boleh, tak? Bah. Kayak kita nih, saya, bah. Abah, konon, bu. Anapa? Polisi pegel temen kayak ini. Apa-apa itu, tak? Entah aja pegel. Abah mah orang beruang lagi galau tak? Galau mau ada banyak juga kasep. Cira mau saiki mah ini zaman abah bengen kulak sih wadah banyak arani galau pun bengen mah nanane ga genuk kempek kendi drijen karo teko kuat ya curhat ke ruang zaman belundung mah iku mah galon bah untuk galau hai salah terupane wis maklum bae kopi nikin untuk karo kuli wongan kan orea galau kli bensiran sing anu bah anu masa iya sih nunggu baedah kan orgelem yang gitu kurang apa sih bah masa kita nyetik omong halu
Ya abe terima konon. Lah iya bener gak hari konon mah. Wong si remah tembekan lahir gak. Wis kena gerhana ulang. Wajar be langsung demen isi itu. Or kaya bayar bengen ki. Tuh. Wong ini ngomong tuh gak dewasa. Kudu ngebelani anak kecil. Mana ngewadani. Terus kupin bayar. Apa tak pelepetah nong kibadakan. Bisa tasiran melete. Bisa apa? Tinggal melete doang je. Pelet. Uang iya cong, plong sirup. Ya misalah, pripen sirup baik. Ke, nong kenapa ke? Saiki mah, usor jaman pala pelet wun. Saiki mah, sing megawe, dompete tebel, tunggangane rada papat, ning ori motor sing kaya si boy kan kok. Tembekan wadon kuwi klapak-klepek. Arane motor gebah klepek mah. Itu kan njeng dompet tebel sih, Pak. Masih ilang ke sing dulu. Dompet di rumah tebel ga isine kartu keluarga, akte kelahiran, rapot, ijazah, sekian dan janji ngakem. Kelapa kena andung bukan dompet di rumah. Wis saya kikenen bayi sire parani ben umai mang marjuki njepi sengaja kan gawe kan masa ponakan ora dibantu pisan yor inget tak konon lah iya sih ba jalo ongkos iku ba wong ning arep kuno kun ben jalo ongkos arep tak godong godong suruh kok jalo ning bumi diri lu kok teh abah mah Yus kah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mang. Ordernya mbak ta? Waalaikumsalam. Mentang-mentang si reponakan kita tak konon nyeluk mamang tetap kon iwa. Kaya gak kita no daging sayur. Gani kan sayur mak. Sayur mak udah makan subuh pas puasa kanta. Mawur pun mak. Wisi doh aji kaya mamang iru melu berpudu kan segini alut. Siapa sih yang berbudek kan bang? Mungkin kita mah budek beneran cik. Ayo siro, duit ponakan si Jikin laka lelong di pisang. Anak apa sih rana merini? Anu man, anu. Kita nih jarang ada semua. Soal gawe, ordi motor, mulus kayak iya kayak orang. Anu ngamar juga yang dagang, ditolak bisa bang. Terus? Lah apa hubungan nih kalau gitu? Jadi anu ya memang. Anu? Apa jadi dulu? Apa? Kopi ta? Oh, ini meja gue tidak belum. Gue puahan memang gitu dia. Ini pengen ngopi gitu dia. Tuh, sepetu mungkin ini bang. Ya sempet lah, wong kopi wis pitung mulut cek ini. Tuh, aku racun mikir lah. Wis tuh, tutup poin aja ya mama. Kita mungkin wis lawas dan tiba pengacara. Jadi mama ini bisa ngancingakan. Tolong saya kurang emang. Tolong saya mikir lah. Tipu muda ambil kurang emang. Tolong mikir lah. Tolong lah. Di, ya si Rade pun bisa bebasan tak? Belajar sing sapa, Cik? Di, mama mbak kotong sas. Dan terus pripun lagi.
Iya wis, tiga u file mrene. Oh, tiga wakakan ning Mamang. Insyaallah nyatu milik sirih. Nggih, Kang. Ari kok tenan. Nang kulane Mang. Kulane yen gojek kriyen. Sirane dino motor tang ojek ku. Ora duwe, Jeman. Terus motore sapa? Ngene lah, ning Mamang. Nyilin yang gitu sepripeh ini harap ngajak nyilin yang gitu kan motor ngerai begaya kan doa sih gitu orang kau motor harap tak gaya awan yang Jakarta gitu bisnya lah demi ponakannya ya. Memang betah ya menunggu ini ya bisa berangkat dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang malam ku selalu meratap layar tempatku untuk online. Tidur telat bangun pagi-pagi nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngerti kerjaan, bukan tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook padahal face masih ngantuk. Bener kayak orang mabuk bakal naik turun ngangguk-ngangguk sambil ngedownload MP3 dengan forum apa ada balasannya. Duh, wota entek sedang tak lagi nyerang ubar negara. Iya, aku juga sayang. Kamu lagi ngapain, bebek? Si Kosim kan endi? Arep tetring. Biasane mah wah kek kuotae si Kosim mah. Aku lagi mikirin kamu nih, bebek. Hai, Dul, noni sampai kapan ya kayak mengkainan kian? Geladak-gelidak karpe dewek, kayak ayam muter-muter ngelurung. Lah mending ayam mah muter-muter gegelati mangan. Lah barang kita uang mah muter-muter jeglati utang. Kapannya sukses? Lagi pada api gini tangkrang tongkrong kian. Ngetirin sih kau simur. Lah kaya ini mah ngegau motor mamang. Gagah-gagah kan. Empat menti. Lahan apa mah? Lah wong tak kon gawe file jauh remukmu ngomong sembarang orang. Lah kaya apa harap pamer yang juga tidak kan ikan. Lah orang itu tunggu di bayi tamang. Tunggu teman kebalik. Oh iya wis ga. Nuhun ya. Duh, kian mah bisa kalah kar si Kosim. Deket maning si Kosim mau gawe. Iya gah bener dul, pengaruh baik di mamang. Lagi teki ya, ngejaluk nih sapa. Lalu pangeran ke kafe. Lah iku mawis pasti gah. Wong itu mah salat subuh nipi patang rekat. Papat bawa ke teman, kudu loro ta. Nah barang kita mah lagi semangat-semangat teku enggak gancang di kabulah kendoa ni. Wis lah wok mungkin cara ni ma'arab dagang bayi Nji Rasulullah kebengene dagang kudu ta. Iga hari konon mah kita gak harap menuning kakang ngebengkel bayi lah. Sengen disirani sen semua aku digelatin mamang ngir kan. Gue yang mau ngegau file kan. Gue ambil jadi fotokopi. Emang kena megawai ini kan nanti boleh sih. Terus doa nih bayi menawa sidi. Aku gawe ini bali kita nih. Terus dimi nih. Kita nih mesti tunggu nih. We'll be right back.
Dia punya tutup dah yang kebaku. Iya nih, lagi ngadem aja, A. Oh ya, katanya A mau kerja. Eh, mau rohan kali kan? Siapa siapa nongi? Iya denger-denger aja. Udah iya, Jeno. Anda kali itu kumas kawin kadang lama dong juga itu. Ya jangan ngomongnya doang, gih. Buktiin dong. Tenang, bay, Jeno. Aku kata lamar. Watuk-watuk baik, makan gak makan, jarak kita gak apa. Wis tuh mak aja ke warung ngerokok, karo ngopi baik, bareng anu mak ngelu watuk. Kuye, wong bunri itu akan apa tapi iku mak, tunggu ceramah. Obat lamuk takang, indah sekalian hilang. Hilang nyawa nih, pengen tak silang detik-detik. Wong yor jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana bikin ribut-ribut kan. Tuahan padu. Wong iya kakang irane kuwen cek gale wis tuwa ngopi ngerokok iki mul bae. Baranganmu mah nang luwatuk segala. Wis ora tau dawuh. Ana apa sih rane cuk? Mau ane dulur silaturahmi ya ane pun si kok sih mungkin lagi menggawe ini lebih saya kini kak orang kita ini tenang pun ning op sor jejuk terus nanti 5 bulanan mah boleh lah barang saya kini mah sukses umai bebas buah terus mungkin lain mohon lah semenjak dituntun-tuntun karo sirogan saya kini wis bisa melaku dewek nuhun dicuk pengaruh bedi mamang kaisir kun gelem nonton-nonton yang dulur. Iya kan, pada-pada iku mah prepen uangnya kan. Uang itu semangat lan tekun mah insya Allah jadi uang. Untuk uang kuwi rokta pari kabeh gak uang. Lah iku mah cuma peribahasa doang kakang. Di pusat pertokoan melihat barang-barang yang jenisnya beraneka ragam. Cari apa di sana? Bos, boleh tak ini? 25.000. Gak boleh ya mas, itu mas 150.000. Kayak kan benar wongnya. Tapi siapa ya? Ya Allah, kok sim tak gini gen? Adul kan tak gini. Boleh amat saya gimana jadi bos. Boleh lah, boleh. Lain lo, kondisi semit-semit mah. Begawi ini undi saya gini sim. Dan akan balik ke sini Papua. Itu nih cuti seminggu. Aku berangkat maling. Boleh lah, jadi orang sibuk saya kimah.
sih. Lagi pada apa kimi? Wis laos ora ketemu. Lagi milih-milih. Kang bikin yang distro si Abdul. Distro ni retak ini kendul. Boleh amat. Lain nuhun ki. Sibuk apa lagi nopo? Ngurus bengkelan selagon baik kidul. Wih, boleh lah. Mesti bengkel dewe saya ki mah. Kayu Cina berani tasirani pun wo. Lah wong Cina doang ta wo. Ora kese bisa. Butuh kono ta. Lah iyalah. Wong rages apa sih sing ora bisa gawe orang-orang betukang ai. Begitulah kisahnya. Pemuda yang bisa hidup dengan alur yang tak berarah menjadi pemuda yang berkualitas karena tekad dan semangat yang ada diaplikasikan dengan keyakinan bahwa kita itu bisa. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah